Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty berada di acara Hitanan Syukuran yang ke-6 kalinya yang digelar oleh owner dari Saudagar, owner dari kafe Saudagar, yang pada pagi hari ini diikuti sekitar 100 anak-anak yang mau dihitan. Kali ini mereka mengenakan seragam seperti layaknya timnas U16 Piala AFF. Memang keberadaannya ini berkaitan dengan dukungan terhadap timnas U16. Untuk bapak-bapak yang kami hormati, berkenan bisa kembali ke tempat duduk dulu. Dan ini untuk nomor 14 sampai Pak Heru, Pak Heru. Minta waktunya jenak Pak Heru. Ini acara apa Pak Heru? Acara kita kan masal yang rutin setiap tahun. Ini tahun yang ke-6. Kenapa kok pakai seragam semacam sepak bola itu? Ya, kita sebagai warga Solo. Sampai itu silakan kita informasikan untuk adik-adik nomor 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ke depan siapa? Seperti yang sudah diinformasikan oleh Bapak Dokter tadi, Pak Bapak Dokter Pratama. Ada berapa peserta yang mau dihitan? Peserta. Mereka warga Solo atau se-Solo Raya? Solo dan Solo Raya. Mungkin ya, Pak Heru ada semacam pesan dan kesan terhadap anak-anak yang mau dihitan? Ya, saya pesan dan kesan. Seperti yang diinformasikan tadi ya, Mas Bapak. Untuk adik-adik semuanya, jangan takut. Nggak usah depan, punya rasa ragu-ragu ataupun apa, karena ini teknologi dari PKU. Ini sudah teknologi yang tinggi. Tidak ada rasa sakit, paling cuma seperti gigit semut. Yang pertama dong. Jadi itu ini menggunakan laser. Karena sudah tidak mengenal istilah ini, yang kita dulu, kita pernah dulu istilahnya. Dengar-dengar nanti pulangnya diberi semacam bola atau bagaimana itu Pak Heru? Bahasa Belanda. Nanti kita dapat bisikan di anak-anak itu. Itu juga ya ditutul-tutul ke mas. Lumpang. Jersey bola. Apa itu? Lumbung apa itu? Batu panas. Ya. Sekarang itu sudah tidak ada. Berharap ya untuk membakar anak-anak supaya cinta Indonesia dan bisa berbuat Indonesia supaya Indonesia. Mungkin kita bisa maju ke sini dulu Mas Omang, karena soalnya ini sangat sensitif sekali. Terima kasih Pak Heru. Jadi silakan adik-adik semuanya. Untuk ayah bundanya owner dari kafe Saudagar yang pada pagi hari ini menggelar acara hitanan masal yang ada sekitar 100 anak yang hendak dihitan. Oh gitu, karena dia yang merasakan. Iya, betul.